Hari kedua di Bali pada 29 September 2023. Inilah hotel kita, Pasha Atelier. Hotel ni adalah hotel 4 bintang. Pagi tu aku punya guide Mr. Yasar datang ke hotel dan kita breakfast sama. Lepas tu mula-mulanya aku tak ada plan nak pergi mana-mana pun, ingat nak pusing-pusing sini je, tapi dia suggest kita pergi ke Kintamani. Perjalanan ke Kintamani ni 3 jam pergi dan 3 jam balik daripada hotel kita. Sebagai travel agency, aku dah lama guna servis Mr. Yasar ni. Tapi sejak aku banyak buat package Eropah, kurang sikit fokus kat Indonesia. First, kita singgah ke tempat dia buat batik ni. Banyak juga cara buat batik yang aku belajar daripada dia orang. Pensil ditutup dia pakai lilin. Okey. Ya. Habis ditutup pakai lilin, jika dia ingin warna putihnya ini masih tetap ada sampai final, tutup dia lagi pakai lilin. Habis itu di sini kami masukkan warna kedua. Di sini warnanya dipilih warna green ya. Juga warna merah, di sini pakainya pen brush. Karena ada juga dicelup, ada juga yang pakai pen brush gitu ya. Di sini tutup lagi dia pakai lilin biar dia nanti bertahan sampai akhir produk. Jadi karena kami pakai prosesnya dengan manual process. Dari sini sampai habis 3 hari. Ya. Karena habis dicelup dia harus dijemur dulu. Ya, baru tutup dengan lilin. Enggak bisa kalau basah-basah ditutup lilin. Okay. Ya. Teknik pembuatan batik di Bali ini berbeza dengan teknik batik di Kelantan. Bagi aku, teknik di Kelantan adalah lebih perlahan tetapi lebih kemas. Aku ambil video je dalam bilik pameran ni. Dia kata no kamera tapi aku relax je. Kami meneruskan perjalanan ke Kintamani melalui beberapa desa di Bali. Di dashboard ini dipanggil sesajian. Ianya merupakan satu bentuk doa umat Hindu Bali kepada Tuhannya. Dan isi sesajian ini adalah untuk Tridharma Hindu Bali, iaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Kami melalui desa yang membuat ukiran kayu dan ukiran batu. Aku terfikir juga nak buat rumah kampung di Malaysia dan penuh dengan barang ukiran Bali. Tarikh 29 September 2023 di Bali terdapat upacara ritual untuk Dewa Yajna. Jadi, terdapat puluhan tempel yang mempunyai ritual khas untuk tarikh ini. Tarikh ini juga merupakan Full Moon Festival di mana bulan menggambar penuh pada hari ini. Kami singgah di Kuil Air Tirta Empul. Tirta Empul ini merupakan kuil yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu Bali. Kuil ini mempunyai beberapa mata air yang dikatakan dicipta oleh Dewa Indra dan dipercayai sebagai air yang diberkati yang dapat menyucikan orang yang mandi di sini. Tirta Empul didedikasikan kepada Dewa Air iaitu Dewa Vishnu. Ianya merupakan sumber air yang paling suci di Bali selain dari Pura Ulun Datu di Tasik Beratan. Kuil Tirta Empul termasuk kuil untuk Shiva, Vishnu, Brahma, Indra dan Gunung Batur. Tirta Empul diasaskan pada 926 selepas Masihi dan masih aktif digunakan sehingga kini. Pelancong dari seluruh dunia dialu-alukan untuk menghayati keindahan dan mengambil bahagian dalam ritual penyucian. Rakyat Bali ni sekali imbas dia macam rakyat Malaysia je. Cuma kalau kat Malaysia, kita beragama Islam dan di Bali ni mereka beragama Hindu. Ni aku rasa jarak paling dekat aku pernah tengok babi. Dia ada upacara lepas tu tapi aku tak tahu dia sembelih ke ataupun dia buat apa dengan babi ni. Tapi cara dia jaga babi tu dia bagi minum, lepas tu dia belai-belai dan dicucikan babi tu macam kau nak sembelih ke kau nak buat apa dengan ni. Lepas tu kita pulang kita punya kain pelikat, lepas tu kita lalu kawasan-kawasan yang jual souvenir ni dulu. Banyak juga benda yang menarik, cuma aku balik dengan Air Asia tak beli bagasi jadi terpaksa cancel lah nak shopping tu. Kita teruskan perjalanan ke Kintamani. Dan inilah Kintamani, Gunung Batur dan juga Danau Batur. Hari ini kita lunch kat restoran lokal Bali ni. Dia buffet dan harga dia dalam RM150,000 seorang. Dalam RM50 macam tu. Menu dia tak banyak tapi view dia sangat-sangat lawa. Cuaca di luar sejuk sebab kita di gunung dan kita dapat kopi panas yang best. Seterusnya kita singgah di rumah kopi kat sini. Nama rumah kopi ni ialah Bali Kuno. Ini Bali kopi ya. Robusta. Oh, kecil je pokok dia. Ya, bau ini yang besar. Robusta normal kopi.
yang dalamnya rumah Bali kuno. Rumah the house Bali tradisional kuno original. Oke. Okay. Ini yang udah matang. Berapa tahun mau besar ini? Ini udah tahun. Enggak lama dah. Sampai yang dimakan musang kan lendirnya ini aja ya. Aha. Nanti kan ada kulitnya. Proses dalam tubuh. Oke. Okay. KPI-nya agak rendah. Yang liar di sana banyak. Malam agresif, siang tidur. Pakaran rumah adat Bali di bagian depan rumah menghadap ke arah jalan. Angkul-angkul. Angkul-angkul ada. Berapa tampak beri angkul dengan aling-aling ya. Tapi inilah masuk Bali inilah. Ya, inilah banyak angkul-angkul. Ini banget kalau masuk. Lepas antara angkul dengan pakaran rumah berfungsi sebagai penelisir dari gangguan. Oh, dikandungi. Jadi angkul-angkul sama aling-aling? Beda. Beda. Berapa ukurannya? Sini lihat dulu. Di sini ukurannya. Berapa tampak dari sini? Angkul-angkul dengan angkul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tampak. Semua ada ukurannya bang ya. Okay, ini adalah cara orang asli Bali menghasilkan beras daripada sekam padi. Cara ini lebih kurang cara Malaysia saja. Lepas tu mereka tunjuk cara macam mana buat kopi secara tradisional Bali. Mereka bakar dulu, goreng, kemudian mereka tumbuk sampai hancur. Tanah. Ya, tanah. Ini okay. Untuk semuanya. Okay. Ini juga lambang untuk dewa-dewa kami. Ya, Wisnu, Iswara, Brahma, dan Mahadeva. Oke. Okay. Yang di tengah untuk semuanya. Dia bagi kita cuba 7 jenis teh. Aku baca satu-satu ya. Kita teh Rozelle untuk antioksidan, teh kunyit untuk anti-depression, teh serai yang tinggi vitamin C, Bali cocoa powder 2 kali lebih bagus daripada wine merah, buah mangga untuk antioksidan, lemon tea untuk vitamin C, dan juga teh halia untuk bagus untuk mewangikan badan. Lepas tu kat sini ada sabung ayam. Aku suka betul tengok benda-benda bergaduh macam ni. SelamatBercuti.com.